Seorang pengendara mobil jenis minibus menabrak bangunan candi di Kabupaten Malang. Korban hanya alami luka ringan. Mobil jenis minibus ini ringsek di bagian depan setelah menghantam pagar dan bangunan Candi Kidal di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada Selasa dini hari. Akibat kecelakaan ini, sebagian bangunan candi rusak. Sementara pengemudi hanya alami luka ringan. Jadi dari rumah kakek saya di Cokro, terus kemudian Salewen Jeru, terus kemudian Malang Suko, Wangkal, terus Jeding, Arang-Anam. Ngalalam. Ya udah, ngalalam ini sudah gitu kejadiannya. Waktu kejadian sendiri atau sendirian? Sendiri. Sampai masuk itu panik atau seperti apa sih? Saya kurang tahu. Terjadi itu kondisi dokter rumah sadar ya? Ya sadar tapi saya tidak tahu. Selasa siang, mobil langsung dievakuasi dengan menggunakan mobil derek. Meski agak berjalan lama, bangkai mobil akhirnya bisa dikeluarkan dari area dalam candi. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET.